Oke teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Suarman Arman Banyak teman-teman yang mempertanyakan kok channelnya cepat termonetisasi Bagaimana caranya akan saya ceritakan Itu pertama berawal dari kucing itu saya habis mancing karena dapatnya banyak akhirnya saya goreng setelah saya goreng ikannya banyak yang terbuang sia-sia karena saya memang tidak suka ikan akhirnya ikan tersebut diberikanlah kepada kucing setelah diberikan kepada kucing lalu saya shoot pakai HP nah seperti ini teman-teman nih Wah, nah, nah, seperti ini. Wah, langsung saya iseng loh saya tidak punya email sedangkan saya punya Yahoo Yahoo Gmail akhirnya setelah itu setelah punya Yahoo email saya buatlah akun Gmail karena saya juga tidak paham apa itu Gmail akhirnya saya buat iseng-iseng saya upload dua bulan kemudian saya lihat lagi Alhamdulillah tidak ada yang nonton. Akhirnya saya klik-klik. Saya Dua hari kemudian saya lihat lagi terjadilah. Makanya teman-teman yang uh, punya video jangan suka mengklik-klik berkali-kali. Akhirnya terjadilah spam. Tapi waktu itu setelah saya lihat terjadi spam ternyata ada lima orang subscriber. Bayangkan teman-teman kucing di upload saja ada lima luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Setelah saya membuat Gmail itu tanggal 13 Februari 2018. Nah, setelah dua bulan saya lihat ada orang 5 orang subscriber. Saya iseng-iseng membuka peraturan YouTube ternyata peraturan YouTube di situ jangan re-upload terutama itu jawaban dari agar channel kita mudah termonetisasi sehingga yang uploader uploader ya tinggalkan saja itu percuma dan YouTube dengan alat yang secanggih itu pasti akan mendeteksi apa itu re-upload setelah dua bulan kemudian saya lihat ada lima subscriber lalu dari bulan Februari Maret April di bulan April saya iseng-iseng membuat konten-konten video sendiri iseng-iseng saya di upload akhirnya karena saya paham yakin bahwa jangan re-upload Insya Allah pasti cepat termonetisasi akhirnya sekarang banyak kawan-kawan Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dan juga terima kasih teman-teman yang sudah mengucapkan congratulation ucapan selamat kepada saya. Oke, kita simak ucapan-ucapan seperti ini. Oke, ini ucapan dari Bang Panel Operasional. Ini ucapannya silahkan dipersimak dan dibaca. Nah, ini jadi dia mengucapkan kontrak sama kreator sukses ya bang bermanfaat oke terima kasih buat bang panel operasional ya terima kasih oke kita lihat lagi teman-teman yang lain iya e ini juga saya dapat ucapan juga ini dari Mama Ziat nah Mama Ziat masak makan. Katanya, dia bilang, "Wah, selamat! Udah dimonetisasi." Oke, Mama Ziat juga. Terima kasih atas ucapannya. Oke, kita lihat lagi teman-teman yang lain yang sudah mengucapkan. Oke, ini juga datang dari Mbak Holalia. Ini atas congratulationnya, Om. Oke, terima kasih, Mbak Hola ya. Semoga channel Anda juga sukses. Ini juga ada ucapan dari Mbak Ayu Pratikasari Absen pagi, mantap Udah ada iklannya katanya Oke, terima kasih Mbak Ayu Semoga Anda juga sukses Ini terima kasih buat, buat Bang PP Ferrari Jadi pertanyaan yang bagus Dia bilang Apa rahasianya? Padahal kok tayang abang kan baru ada 120.000 jam tapi kok udah muncul iklan Oke okay, untuk menjadi partner YouTube cukup 4000 jam tayang dan 1000 subscriber setelah itu itu nanti ditinjau Bang Fei Bang Fei juga akan kok sama nanti kita akan jelaskan Oke okay, terima kasih Bang Fei Ferrari atas pertanyaannya selanjutnya dari teman saya yang paling setia yaitu Bang Damak Val wow, Bang Damak ini dari awal kita nge-youtube ini memang setia sekali nih saya dengan Bang Damak ini oke terima kasih Bang Damak ya atas ucapan selamat ya om udah dimonetisasi terima kasih Bang Damak semoga Bang Damak juga menyusul atau Bang Damak udah duluan nih oke terima kasih Bang Damak ini ada pertanyaan dari Bang Yoni ini yang hobi mancing ini waduh kalau saya hapus komentar spam gimana bos kalau channel kita belum termonetisasi itu silakan saja tetapi kalau sudah termonetisasi saya rasa udah nggak perlu lagi dan biarkan saja kalau saya terus terang ini banyak komentar-komentar ya seperti yang hadir sebalik dan banyak nah, seperti mantap lanjut pokoknya ya saya tidak pernah menghapus tapi ada beberapa yang memang kalau itu benar-benar spam karena tidak mencapai apa itu misalkan satu menit gitu itu memang kadang-kadang kita jadi membingung membingungkan kalau kita tidak uh, kembalikan mengunjungi ya itu juga tidak etis setiap komentar setiap apa harus kita kunjungi balik ya dan itu sah-sah saja diperbolehkan Oke terima kasih Bang Yoni atas pertanyaannya lanjut lagi dari Bang Enzo ini Bang Enzo ini bagus sekali minta support dan doanya bro agar channelku bisa segera nyusul ya Bang Enzo Bagus, ini Anda memang luar biasa. Insya Allah, Anda juga pasti akan termonetisasi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada dari Bang Agam Payama. Ini saya suka, ini saya suka sekali. Ini Bang Agam, ini saya doakan bagi semua channel, semoga cepat berkembang. Oke, Bang Agam saya pun berharap sebenarnya dari awal seperti itu semoga channel teman-teman juga semua cepat berkembang jadi harus saling mendukung untuk lebih cepat mencapai 4000 jam tayang Oke terima kasih Bang Agam payama ya atas apa atensinya Terima kasih ini ada request juga ini dari atar sikten Wah udah ada iklannya Bang apa kunci rahasianya kunci rahasianya adalah kita harus saling sama-sama uh, apa mengunjungi teman-teman agar 4000 jam tayang cepat uh, tercapai dan juga buat atar sikten yang jelas kita juga Alhamdulillah mungkin Abang nih, kontennya Alhamdulillah nih, saya, saya pernah perhatiin, bukan reupload. Semoga ya, Bang, ya, dan cepat termonetisasi juga. Oke, okay, terima kasih buat Bang Atar. oke, okay. jadi buat teman-teman yang terlanjur mengupload, uploader itu hapus saja karena uh, nanti juga akan terbaca oleh YouTube dan juga teman-teman harus saling kunjung mengunjungi agar teman-teman yang lain juga cepat mencapai 4000 jam tayang dan juga seandainya saya juga pernah mengalami copyright kita hapus saja sebelum channel teman-teman mencapai 4000 jam dan masa peninjauan sebaiknya jika ada copyright atau upload hapus saja memang kadang itu mengurangi subscriber kita tidak apa-apa itu tipnya tetapi teman-teman monetisasi itu bukan segalanya itu hanya seperti penghargaan buat kita yang mau jadi konten kreator di YouTube jadi teman-teman jangan kecewa kalau sudah dimonetisasi juga tidak seberapa dengan uang yang teman-teman dapat jadi tapi yang penting kita tetap semangat jadilah konten kreator yang kreatif dan juga pada teman-teman yang uploader hindari itu karena percuma saja nanti teman-teman juga akan terkena uh, peraturan YouTube atau partner uh, YouTube. partner Oke okay, gitu aja teman-teman. Salam.